Oke, hari ini kita akan mereview stok mobil bekas, harga bakulan, harga bajongan, harga pedagang. Ada Calya tipe G manual transmission tahun 2017 dan ada Honda Civic tahun 2012 otomatik. Dan ada Avanza 2017 otomatik. Dan ada Avanza G 2019 manual transmission. Ikutin terus channel Rafa Aditya 99 Mobilindo. Untuk tahu update terbarunya silakan dicek di Instagram kami, silakan di follow di Rafa underscore Aditya 99 Mobilindo. Dan yang belum subscribe channel Rafa Aditya 99 silakan di subscribe. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobilindo, yang mana hari ini kita akan mereview, kita akan update stok mobil bekas, harga bakulan, harga bajong, harga pedagang. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel kami, silakan di subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan lebih maju. Dan untuk tahu update terbarunya silakan dicek di Instagram Rafa underscore Aditya 99 Mobilindo. Silakan di follow supaya tidak ketinggalan mobil yang akan masuk di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo. Oke, kita mulai dari Sigra tahun 2017 manual transmission. Yang minat monggo silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q12 Jakarta Pusat. Yang tidak sempat datang silakan langsung telepon, langsung video call, mobil cocok, mobil akan kita antar pelunasan setelah mobil sampai ya. Ini ada Sigra 2017 harganya hanya 95 juta. Monggo ya minat silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang. Mobil masih enak sekali ya, tahu mulus, tahu rapi. Yang minat silakan langsung di WA. Dan ada XL7 Beta otomatik tahun 2020 otomatik. Mobil masih sangat mulus, sangat rapi ya, tinggal pakai. Ini pajak pop, harganya hanya 207 juta. 207 juta. Monggo yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon, atau silakan langsung datang. Silakan cek nomor telepon kami di kolom deskripsi ya. Yang minat XL7 otomatik, monggo silakan Suzuki XL7. Dan ini ada Kijang Innova. Ini ada Kijang Innova tahun 2005 manual transmission bensin, harganya hanya 75 juta. Dan ada lagi ini Toyota Dina plat AD. Ini pas banget buat travel, mobil masih sangat enak, AC dingin, harganya hanya 64 juta ya. Dan ada Agya tahun 2014 manual transmission. Agya ini manual transmission tahun 2014, harganya hanya sekitar 79 juta ya, 79 juta. Ya minat silakan. Ini ada Xenia D 2013 manual transmission. Ini harganya hanya 83 juta. Silakan yang minat langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo. Nah, ini ada Livina 2014 tipe SP. Tipe SP tahunnya 2014
manual transmission, pajak masih hidup sampai bulan 11, harganya hanya 99 juta. Monggo yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon. Yang belum subscribe silakan di subscribe ya. Ini ada Honda City manual transmission tahun 2006, VTEC, Navitec, Honda City Navitec, harganya hanya 60 sekian ya. Minat ya monggo, Honda City VTEC tahun 2006. Ini ada Livina, ini sudah terjual. Ini sudah terjual. Ini ada Kuda Diesel juga. Ada Tata Diesel tahun 2018 juga. Ya minat ya monggo silakan. Tahunnya 2018, ini masih dalam proses ngecat ya. Nanti tahu mulus, tahu rapi, tahu mulus, tahu rapi. Oke, ini pindah ke unit yang lain. Kita pindah ke unit yang lain. Besok akan masuk lagi ada Karimun 2013 dan juga ada Etios Falco akan masuk. Ada Avanza Matic juga akan masuk dan juga ada Livina juga akan masuk ya. Silakan dicek di Instagram kami unit yang akan masuk. Ini ada Grand Max sudah kita review kemarin. Ini sudah terjual. Ini ada Luxio. Besok juga ada Luxio akan masuk, Luxio 2011 akan masuk ya. Ini Luxio 2014, ini new model 2014, harganya 119 juta. Monggo yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon atau silakan langsung datang di pasar mobil Kemayoran Blok Q12 atau Blok P3 ya. Monggo yang minat silakan langsung di WA, langsung digercepin ya, langsung digercepin. Ini ada Xenia M Deluxe 2012 sekitar 80 jutaan. Yang minat silakan M Deluxe ya. Langsung di WA nanti tahu mulus, tahu rapi. Ini belum kita poles di sini. Kalau sudah terjual, ter-DP baru akan kita rapikan, baru akan kita poles ya. Nah, ini ada Avanza tipe G manual transmission. Ini Avanza tipe G manual transmission, pajak off ini ya. 2019 mobil masih sangat rapi, sangat mulus sekali. Ya minat ya monggo. Ini platnya H Semarang ya, plat Semarang ini. Ini Avanza G 2019 manual transmission. Ini baru masuk, yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau boleh langsung datang di pasar mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Ini untuk interiornya ya, silakan yang minat. Ini harganya hanya 177 juta ya, pajak op, terima hidup juga bisa ya. Silakan yang minat langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di pasar mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Nah, ini EcoSport. EcoSport sudah ter-DP ini. EcoSport ada lagi ini Honda Odyssey 2004, harganya 97 juta. Yang minat monggo silakan. Ini ada Livina sudah ter-DP ini. Ini akan kita poles. Ini masih dalam proses poles pengecatan ya. Jadi untuk teman-teman yang minat silahkan langsung di WA. Ini ada Wuling Cortez juga sudah kita review. Ada ini namanya Brio 2000. Ini 2017 manual transmission ya, pajak off ini, harganya hanya 104 jutaan ya. Yang minat ya monggo silakan langsung di WA, langsung telepon, atau silakan langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo yang beralamat di pasar mobil Kemayoran Blok Q12 Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ini ada Honda Civic 2012 automatic, mobil masih enak, pajak juga masih hidup. Ini ada lecet dikit-dikit, tahu mulus, tahu rapi ya. Kaki-kaki masih enak, mesin masih jos, AC masih dingin. Ini Honda Civic tahunnya 2012 automatic ya, automatic. Minat silakan, ini harganya sekitar 147 jutaan. Minat monggo Honda Civic.
CC 1800 pajak masih hidup. Monggo yang minat silakan Honda Civic ini, kita jual sudah paling murah ya. Kita jual sudah paling murah ini. Jadi yang minat langsung di WA. Ini Xpander nih baru masuk ini. Ini belum kita review, sudah terjual ini ya. Ini sudah terjual Xpander. Sudah ter-DP ini baru masuk. Jadi untuk teman-teman yang tidak sempat datang, silakan langsung video call, langsung WA ya, video call unit cocok langsung di DP supaya tidak ketinggalan, langsung di DP ya. Ini baru masuk sudah ter-DP. Nah, ini ada Avanza otomatis tahun 2017. Mobil masih enak sekali, pajak baru. Mobilnya masih enak sekali ini. Kaki-kaki masih enak. Ini harganya hanya sekitar 145 juta ya, 145 juta. Monggo yang minat silakan. Langsung di WA, langsung digerejepin ya. Otomatis 2017. Ini mobilnya masih nyaman sekali, kaki-kakinya juga. Ini Livina ini sudah terjual ini ke Jember ya. Ini sudah kita poles, ini sudah terjual ke Jember. Jadi monggo yang minat silakan. Untuk yang lainnya ya, ini ada masuk lagi Kalia 2017 plat Bandung. Ini belum kita poles ya, belum kita rapikan. Nanti kalau sudah dipoles baru kinclong seperti ini ya. Ini 2017 manual transmission Kalia tipe G. Ini harganya hanya 105 juta ya, 105 juta. Ya, minat ya monggo silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Nah, ini ada Honda City tahun 2007 VTEC otomatis, harganya hanya 72 juta. Harganya hanya 72 juta ya. Ini ada Mazda 5, ini tempatnya sempit sekali. Mazda 5 ini sudah normal ya, kemarin ini setrumnya nggak ada, sekarang sudah normal banget. Mesin AC juga masih enak mobil ini. Yang minat Mazda 5, interiornya juga masih sangat rapi sekali interiornya ya. Nah, ini interiornya masih sangat rapi. Jadi yang minat silakan. Ini Mazda 5 ini tempatnya sempit ya ini. Mesinnya masih kering. Yang minat Mazda 5, ini pajak terima hidup. Pajaknya terima hidup. Harganya hanya 82 juta ya. Pajak hidup ini sudah kita proses perpanjang. Mobilnya masih enak sekali kaki-kakinya ini. Yang minatnya monggo silakan. Ini karena sempit. Ini Mazda 5 double blower, udah sound drop juga. Udah sound drop juga ya, interior masih rapi. Nah, ini belakangnya ya, Mazda 5. Mazda 5. Yang minat ya silakan langsung di WA. Mobil masih ngaleng semua. Ban masih tebel semua. Terima pajak hidup 82 juta ini. Sudah kita proses perpanjang ya. Ini 3 baris. Daripada pakai Livina, mending pakai ini. Udah sun drop, elektrik semua masih normal. Pintu-pintunya ini juga masih normal. Ini pintunya masih elektrik semua ya, masih kebuka sendiri. Nah, minat ya monggo silakan. Oke, kita pindah ke unit yang lain bosku ya. Kita pindah ke unit yang lain. Ini Livina plat W ini sudah ter-DP. Ini plat W sudah ter-DP ini ya. Ini kemarin masih kusam, sekarang sudah kinclong. Jadi di sini kalau sudah ter-DP baru akan kita poles, baru akan kita rapikan bosku ya. Ini Avanza ini juga 2012 ini sudah ter-DP juga. Nah, ini kalau sudah dipoles seperti ini, sudah kinclong. Jadi di sini untuk unit-unit yang seperti ini kalau belum ter-DP belum kita proses poles ya. Jadi kalau sudah ter-DP baru akan kita rapikan. Monggo yang minat untuk teman-teman langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Yang tidak sempat datang silakan langsung video call, yang penting srek mobil cocok langsung di DP, baru akan kita rapikan, baru akan kita bersihkan. Seperti ini. Ini kemarin ada lecet-lecet sedikit, sekarang sudah kinclong. Dan ada lagi, ini belum masuk apa namanya, Innova 2013 ya,
tipe G Luxury belum masuk, ini masih dalam perjalanan. Jadi untuk yang minat silahkan langsung di WA. Ini ada Honda Odyssey 2005, pajak panjang ini. Odyssey Absolute tahunnya 2005, pajak hidup, harganya 114 juta. Yang minat silahkan. Ini sudah sunroof, interior juga sudah rapi sekali. Monggo yang minat. Tuh ada Terios juga, tipe R sudah kita review ya. Jadi belum kita rapikan. Jadi yang minat ya monggo silahkan. Langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Jadi besok akan masuk lagi Karimun 2013 tipe R ya. Warna biru hijau daun. Dan juga ada Etios 2013 manual transmission akan masuk. Dan juga ada Avanza tipe G automatic 2010 akan masuk. Dan juga ada Luxio 2011 akan masuk tipe X. Dan ada lagi satu lagi kalau nggak salah Livina ya. Jadi untuk teman-teman yang minat silakan. Ada Xenia juga 2010 akan masuk tipe XI ya, XI Deluxe akan masuk. Silakan yang minat langsung WA, langsung telepon. Yang belum subscribe channel Rafa Aditya 99 Mobilindo, silahkan di subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru dari showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo, dan supaya channel ini lebih berkembang dan lebih maju. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel kami, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga berkah umur, semoga dimurahkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.